Jadi yang di depan saya ini adalah tanaman tanduk rusa. Tanduk rusa, kalau umur pastinya saya kurang tahu, tapi di sini saya tidak membahas umur dari tanduk rusa tersebut. Saya di sini ingin sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua untuk perisai yang tumbuh pada tanduk rusa seperti ini. Untuk umur perisai tanduk rusa, umur sekitar 1 bulan lebih tumbuhnya seperti ini guys, lumayan menutupi bagian belakangnya seperti ini. Jadi untuk perisai tanduk rusanya seperti ini. Ini nanti akan menutup semua media yang ada di belakangnya ini. Untuk yang ini nanti perisainya juga akan tumbuh besar menutupi bagian seperti ini. Jadi begini nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini. Yang satunya juga seperti ini, sama ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lebih perisainya sudah tumbuh seperti ini. Nanti juga akan tumbuh perisai baru menutup bagian belakangnya ini. Kalau yang atas yang besar itu belum ada guys. Dan ini ada lagi, juga sama 1 bulan kurang lebih. Seperti itu. Dan yang satu lagi, ini yang terakhir. Untuk yang kecil-kecil ya guys, sama, soalnya ini penanamannya juga sama umurnya, kurang lebih 1 bulan, lebihnya sedikit 1 mingguan. Jadi untuk tanaman tanduk rusa tersebut, untuk tumbuh perisainya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itu tumbuhnya agak sedikit lambat atau kecil. Dan yang sebelah sini, 1, 2 ini, perisainya sudah cukup besar menutupi 1/4 bagian media tanam yang ada di belakangnya guys. Semoga video ini bermanfaat dan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang tumbuhnya perisai yang ada di tanduk rusa. Terima kasih.